Rangkul supporter fanatik Persebaya, jajaran Poros Trenggalek ajak bonek di Kabupaten Trenggalek nonton bareng laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 antara Persebaya melawan Persija. Kegiatan ini digelar di salah satu kafe dan diikuti oleh ratusan bonek dari Bumi Minaksopa. Mengacu keterangan Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Randy Asdar mengatakan, kegiatan nobar bonek Trenggalek ini merupakan inisiasi dari Kapolres Trenggalek agar bonek dari Bumi Minaksopa tidak memaksakan diri hadir ke Stadion Delta Sidoarjo untuk menyaksikan pertandingan, namun cukup menyaksikan jalannya pertandingan secara bersama-sama di Kabupaten Trenggalek. Pertandingan final Gubernur Cup di Sidoarjo antara Persibaya dengan Persija. Jadi di Trenggalek ini kita ada supporter bonek, supporter dari klub Persibaya. Jadi dari Bapak Kapolres Trenggalek menginisiasi untuk merangkul, mengajak adik-adik kita, teman-teman kita dari supporter Persibaya bonek untuk nonton bersama di Warung 75 Trenggalek. Sementara itu, salah satu bonek Trenggalek, Bagong, juga mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas fasilitasi dari Polres Trenggalek untuk menggelar acara nobar ini. Pihaknya juga berharap agar kegiatan seperti ini lain kali juga bisa digelar kembali sehingga bisa mempererat tali silaturahmi bagi bonek yang ada di Trenggalek. Untuk kedepannya ini supaya dilanjut lagi, supaya untuk mempererat silaturahmi sesama bonek yang ada di Kabupaten Trenggalek supaya lebih dekat lagi. Soalnya bonek di Kabupaten Trenggalek sendiri ada banyak komunitas. Ini yang datang tadi dari mana aja, Mas? Kalau untuk yang datang sendiri mungkin kurang tahu saya, soalnya banyak dari seluruh kecamatan mungkin, dari seluruh Trenggalek aja. Perlu diketahui bahwa laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 ini digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur pada Kamis 20 Februari 2020 sejak dengan skor akhir 4-1 dimenangkan oleh Persebaya. Untuk mengantisipasi adanya kerusuhan supporter, Polda Jatim juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksakan hadir ke stadion, namun bisa menyaksikan langsung dengan cara menonton bareng di sejumlah polsek, kantor kecamatan, dan sejumlah lokasi nobar lain yang telah disediakan.